Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Kanan, yang merupakan seorang peguam bersama dengan kita pada hari ini. Doktor, mungkin Doktor boleh ceritakan tentang undi pos. Bagaimana sebenarnya proses undi pos itu berlaku? Proses undi pos ini mula-mulanya kertas undi akan dikeluarkan kepada pengundi-pengundi pos. Apabila dikeluarkan kertas undi tersebut, nombor siri kertas undi itu akan dicatat di atas borang 2 dan juga di atas sampul A. Pengundi pos ini akan menerima 4 jenis dokumen: sampul A, sampul B, borang 2 dan juga kertas undi. Kesemua dokumen-dokumen ini perlu dikembalikan kepada pegawai pengurus pilihan raya. Jadi apabila pengundi menerima kertas undi tersebut, maka pengundi boleh menanda kertas undi tersebut bukannya mesti di dalam dewan yang disediakan, tetapi boleh membawa pulang kertas undi tersebut dan boleh memilih untuk tidak memasukkannya di dalam karung yang disediakan oleh pihak SPR. Maknanya apa yang kita tengok gambar sekarang ni, ada yang mengundi pangkah dalam bilik dia tu, tidak sepatutnya berlaku. Itu tidak semestinya. Tidak semestinya. Barangkali SPR telah menyediakan tempat semua untuk memudahkan urusan pengembalian kertas undi tersebut, tetapi yang dari segi undang-undang, kertas undi tersebut hendaklah sampai kepada pegawai pengurus sebelum jam 5 petang pada hari mengundi 5 Mei. Maknanya pengundi boleh post sendiri, dan dimaklumkan oleh SPR kalau pengundi yang postkan itu tak perlu letakkan stamp pun, akan sampai kepada pegawai pengurus. Ini juga tertakluk pada pengundi-pengundi pos di luar negara. Ya, pengundi pos luar negara pun tidak mesti memasukkan di dalam karung yang disediakan di kedutaan. Mereka boleh sama ada menggunakan khidmat kurier ataupun boleh mengirimkan sampul B itu kepada kaum keluarganya, dan kaum keluarganya menyerahkannya kepada pegawai pengurus yang berkenaan. Terima kasih Doktor di atas penjelasan. Saya rasakan itu satu penjelasan yang mungkin ramai perlu tahulah mengenai proses undi pos. Dan satu lagi berkaitan dengan undi pos ini adalah, adakah ianya rahsia? Undi pos ini adalah sama seperti undi biasa. Kerahsiaan tersebut adalah dijamin dari segi undang-undang. Sesiapa yang mendedahkan undi seseorang, maka dia telah melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya. Tetapi yang penting sekali bagi para pengundi, untuk menjamin kerahsiaan tersebut, mereka tidak perlu mengundi di hadapan pegawai-pegawai mereka ataupun di hadapan sesiapa yang mereka kenal. Pasal apa? Mereka boleh membawa kertas undi tersebut dan boleh memangkah di rumah mereka sendiri, dan kemudian boleh mengeposkannya. Dan apabila kertas undi tersebut dibuka, kertas undi tersebut akan diasingkan di dalam bekas-bekas yang berasingan, dan menyebabkan semua kertas undi itu akan dikira serentak. Jadi tidak ada peluang untuk sesiapa pun untuk membuat usul untuk mengetahui siapakah pengundi tersebut. Okey, terima kasih Doktor di atas ulasan itu tadi. Kita jumpa lagi. Terima kasih.